Oke, halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Patif dan selamat datang di konten Monster Hunter Freedom Unite. Jadi untuk video kali ini aku bakalan bikin konten mengenai game ini. Itu nanti apa aku kasih tahu aja deh, isi-isinya itu adalah semua solo apa solo quest yang ada di game Monster Hunter Freedom Unite ini. Oke, jadi langsung saja kita ke gamenya. Oke. Jadi aku sekarang udah nggak ada lagi nggak ada apa-apa karena ini benar-benar karakter baru ya, dengan ku kasih nama Mai dan aku sini lebih milih ke Blade Master class ya, dan senjata yang ku gunakan adalah longsword ya kan, dan ini benar-benar awal banget, jadi aku nggak memulai apapun dan sebagainya. Tutorial emang gue apa sengaja gue skip karena aku udah lumayan tahu ya. Tapi boleh lah kapan-kapan nanti aku ngecek tutorial lah gitu. Kalau misalkan aku apa namanya sebenarnya nggak bisa dibilang jalan buntu juga sih gitu. Oke, jadi langsung saja kita ke sini buat ngambil quest. Jadi kan apa namanya aku mulai dari level 1, level bintang 1 maksudnya, bintang 1 sampai nanti ke bintang 6 gitu, dan semoga aja aku bisa bikin lah sampai sampai segitu. Bentar. Oh, oke, masih klik kok. Kirain nggak tadi. Sorry. Oke. Oh, salah. Ini apa? Ini yang kalian infeksi apa? Freedom Unite itu English ya. Jadi harus tekan X, bukan bulat. Kebiasa main apa? MH3. Sorry. MH3 MPSP. Oke. Okay. Guys, ini ada 5 tipe misi. Ada 5 misi, 5 quest. Di sini ada, bentar, kalau nggak salah di sini, nah nih, apa deliver 5 mountain herbs, deliver 3 anteka antlers, slay 3 giaprey, deliver 3 popotongu, slay 3 blangos. Nah, aku karena mau apa namanya mau bener-bener dasar banget, jadi kita mulai dari sini dulu, oke? Ini apa namanya mendasar banget buat kalian para pemula ya. Aku nggak bisa bilang kalau misalkan aku pro juga sih, enggak. Oke. Okay. Ini aku juga belum ada item apapun, kosong. Bisa kalian tadi lihat sebelumnya. Di sini kita disediakan item, ada map, ada mini whetstone buat ngasah senjata khusus Blade Master. Tadi dapat apa? Medkit ya. Terus ada rajin sama hot drink. Ini aku nggak bawa karena jujur aja aku rada males kalau buat masak-masak, kalau masak-masak di tempat lain aja. Di farm ya lebih tepatnya. Oh salah. Oh cuma 2 doang. Kebiasaan di MH3 teman-teman. MH3 kalau nggak salah ada tiga tipe zoom ya, zoom mapnya ini kan zoom map pertama ya, salah kepencet. Zoom map pertama, ini zoom map kedua. Oke, okay, itulah. Oke, okay, ini adalah tempat pertama kita. Lupa lagi nama tempatnya apa. Ingat, dan di MH3 terus nih yang apa Misty Peaks. Kalau ini kan bukan nih. Gitu. Jadi tadi kita disuruh deliver itu adalah Mountain Herb. Mountain Herb ada di kalau nggak salah di area dingin. Dia paling atasnya itu 7, 8 ataupun 6. Gitu. Kalau nggak salah di 5 juga ada deh. Bentar, sebelum itu kita ambil dulu ini sebagai permulaan, lumayan apa raw meat-nya. Oke, okay, udah. Oke. Okay. Aku jadi ingat apa namanya itu Gargawa ya. Kalau Gargawa yang di MH3, MH3 portable yang di apa? Yang di PSP. Tapi kalau di sini kalau nggak salah ini apa sih? Popo ya? Oh, Popo Tongu yang ini. Oke. Okay. Dan sini untuk apa? Indikatornya sendiri kan rada beda sama kayak apa namanya itu sama kayak beda banget, lebih tepatnya beda banget sama kayak MH3, MH3 portable terutama. Di sini nggak ada indikator di atas kepala karakternya itu buat bisa di loot. Tapi ini kan di looting maksudnya. Tapi ini nggak ada sama sekali gitu loh. Dan jujur aja untuk tingkat kesulitan ini lumayan susah. Selain MH1 ya kalau menurutku. Oke. Okay. Oke, okay, dapat herb.
Ntar aku lupa sih ini apa namanya armor ada skillnya nggak sih? Cold elimination ya. Oh ini ya. Cold elimination dan protection. Oh ini cold resistant, protect sama heat resistant. Oh oke. Okay. Berarti buat tapi kalau dari segi defense nggak banget sih ya. Oke okay, udah nggak ada. Oke okay, sip. Berarti aku lewat sini aja biar bisa langsung sampai ke 7. Ini kalau nggak salah Anteka. Anteka nggak sih? Aku apa aku jarang juga mainnya series yang ini. Lebih seringnya MH3 yang nggak kena. Oke. Okay. Sifatnya Anteka-nya kalau aku lihat-lihat kalau di apa namanya tuh? Kalau di MH3 kayak ini ya. Kayak Kelby ya. Ya. Oh ya indikatornya tuh nggak berdasar apa untuk awal-awal nggak berdasarkan warna tapi berdasarkan ikonnya. Jadi kayak senjata kita tuh apa rada rusak itu kalau misalkan apa namanya tuh di bawah stamina itu di bawah stamina parameter itu ada kayak semacam pedang kan kayak bentukan pedang gitu di bagian kiri atas apa di kiri atas bagian layar ini kan ada tuh kayak semacam kayak gambar pedang itu apa namanya tingkat ini ya tingkat kewarasan lagi bukan tingkat apa namanya itu tingkat apa namanya itu atau sederhananya health dari senjata kita lah gitu loh health senjata kita sini itu sebelumnya kan standar tuh masih kayak pedang apa masih kayak pedang bagus gitu tapi sekarang udah kayak bawahnya itu kayak ada gerigi-gerigi gitu loh kayak bekas kayak kayak udah mau tumpul gitu loh yang dimana ini kan berarti harus diasah gitu. Tapi kalau misalkan aku kalau misalkan main MH MHFU sendiri kan kalau misalkan udah kayak gini sering banget tuh kuasa gitu. Walaupun belum sampai bener-bener hancur banget. Oke. Okay. Oke, okay, ada tong apa popo lagi. Set. Set. Oke. Okay. Ah, iya. Yeah. Kalau di sini ada ini ada bonus ya, bonus ini. Ah. Itu tuh. Nah kalau misalkan udah rada merah-merah gitu di bagian pedangnya pedang ini ya pedang yang bisa kalian lihat di bawah parameter ini parameter stamina itu berarti itu sudah parah banget jadi harus segera diasah sebentar ini aku apa ambil beginian dulu yang sebenarnya kan tujuanku di sini kan cuma mau ngambil dulu apa namanya itu mountain herbs tapi sekalian lah lumayan soalnya brute bone ini. Sorry teman-teman kalau misalkan suaraku ada begini aku habis sakit sebelumnya. Mah apa kalau di sini sebutnya apa namanya? Suhu tubuh ada berubah gitu. Sama ini aku juga kalau entah ini kelihatan di kamera atau enggak nih ini mimisan sih btw. Mimisan. Oke kita cek. Ah ini mountain herbs. Kita perlu berapa sih? Mountain herbs-nya? 5. Oke. Okay. Nanti kita ke 8 karena 8 juga ada. Oke, okay, aku dapat berapa sudah? 4 ya? 3. Oke, okay, masih ada. Ambilin aja. Soalnya lumayan. Aha, oke. Okay. Oke, okay, udah habis. Kan tadi butuhnya 5 ya? Salah, ah kebiasaan. Ah, oh, udah 5. Udah sip. Jadi apa aku kayaknya memutuskan buat balik aja. Tapi sebelum itu, masih lamban banget, masih lemah lah ya. Bukan lamban sekedar lamban dong, tapi lemah. Untuk apa? Untuk senjataku. Kali ini bener-bener senjata paling awal banget. Bone long sword ya namanya deh. Nama senjatanya. Salah lagi. Oh, bone doang anjir. Nah, kayaknya untuk apa? Untuk gathering yang lain-lain mending aku nggak dulu karena aku mau fokus di apa namanya di questnya ini jadi aku ada rencana buat apa per quest aja jadi quest yang khusus delivering itu aja delivering dan sebagainya kecuali apa kalau misal apa baru nanti apa namanya quest berikutnya apa gitu jadi satu misi itu bisa mungkin ya kalau ada satu misi itu 5 quest maksudnya satu apa namanya satu level
satu level quest itu ada 5 5 quest berbeda gitu kan. Jadi mungkin 5 video gitu. Gitu aja aku rencananya. Aduh, tapi sekarang agak buat nambah-nambahin durasi dikit. Nikmatin lah. Wah, ini bisa nih. Oke. Power weaponnya juga udah mulai berkurang. Oke, brute bone. Brute bone kalau nggak salah bisa di craft apa ya? Kalau Popotongo harusnya itu account item sih, ya nggak sih? Bentar. Popotongo itu account item. Oh ya, account item. Jadi kita nggak bisa pakai itu buat apa-apa kecuali kalau misalkan ditukarkan ke Yukumo point gak sih? Gak perlu ingat aku. Nah, ada. Oh, Poke Points. Ya, ya, sorry, sorry. Beda. Kalau Yukumo Point main di ini MH3, MH3 Portable. Oke, dah. Maybe cuma itu doang sih untuk apa untuk quest kali ini. Nggak ada quest apa belum ada quest-quest buat hunting-hunting yang apa yang wah banget gitu karena ini belum ngelawan bos juga akunya kan. Dengan mengingat apa setelah itu apa nih equipmentku yang saat ini aja itu sangat memprihatinkan gitu loh, kalau misalkan disuruh ngelawan bos gitu jangan dulu lah. Aduh, oh ya anyway aku ambil dulu honey SM monster bone. Oke, and oh ya aku belum ada pet ya, ya juga belum beli. Oke, guild point. Thank you. Oke, save dulu. Oh ya, anyway aku juga apa namanya? Oh ya, ini kan aku jujur aja recordnya rekam gameplaynya ini grafisnya kalau nggak salah sudah ku setting deh. Udah ku setting jadi lebih stabil. Rendering susun 2 kali PSV biar apa? Biar nggak terlalu kacau banget gitu loh. Tapi untuk apa namanya? Tapi untuk apa rekamannya sih 720. Dan aku pengen semoga apa hasil recordnya itu nggak apa nggak hancur. Terutama di bagian kota karena di bagian kota lumayan teman-teman. Lumayan apa? Karena sebelumnya aku pernah record gitu kan MHFU ini bagian kota itu berapa ternyata hancur. Nah, oh wait, wait. Kalau misalkan kalian apa namanya nggak ngelihat bagian kotanya itu kemungkinan videonya kalau nggak rusak frame drop di situ. Gitu. Tapi semoga nggak kenapa-napa setelah aku setting lah gitu. Karena aku juga nih gambling nih aku 720 nih hasilnya kayak gimana nih aku penasaran. Gitu, oke. Okay. Anyway, di sini udah muncul apa namanya? Granny yang suka apa namanya? Jual-jualan apa? Wellness ya. Apa namanya tuh kayak kucing gitu. Apa sebagai teman kita. As workers gitu katanya. Oke. Okay. Kita lihat dia menyediakan apa kucing yang tipe seperti apa? Kita hire. Untuk awal-awal seperti biasa masih gratis gitu. Dan sini bisa kita lihat gitu kan. Jujur aja aku kurang mendalami jadi aku sambil belajar juga nih. Jadi kan kitchen level 2. Dan ini apa ada beberapa apa namanya? Mereka-mereka itu bisa buat masak juga, teman. Gitu. Food specialty skill. A fighter woodwinds kalau nggak ada penjelasan yang lebih spesifik sih. Vegetable, fish, oh, brand itu apa ya? Brand itu apa sih? Colorationnya itu tea tiger. Oh, warnanya dia, warna kitchen, warna kucingnya. Tea tiger, black and white, tea spot. Aku agak-agak bingung sih sebenarnya, tapi aku mau coba buat. Ini info levelnya nggak ada sih. Ini info level bintang 1. Aku beli Misty aja lah. Coba hire dia. You cannot hire animal friendlies. Oh, oke. Okay. Sekarang kalau misalkan udah beli, jadinya berbayar semua berapa kembali berbayar. Tapi tepatnya mulai berbayar gitu loh kalau misalkan kita mau hire lagi. Gitu. Oke. Okay. I'm sorry but I must leave. I will be back bla 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 bla. Oke. Okay. Oke, okay, kita cek kalau nggak salah di sini ya. Nih sini. Nih. Nah, di sini. Felny Kitchen. Nah, ini dia. Dia tadi kalau nggak salah brand ya. Brand itu apa sih?
Aku penasaran. Ntar coba aku cek di Google. Burin tuh apa sih? Atau mana? Brand tuh apa sih? Aku penasaran. Brand tuh The Duck, cuy. Kan kita loh. The Duck. Itu kalau kalau kalian nggak tahu The Duck, kalau di sini The Duck itu kan entah di depan kan sama aja seriusnya. Apa namanya? The Duck sini kan kayak makanan buat apa? Buat pangan buat hewan ternak gitu loh. Terutama ayam. Anjir lah. Bentar, kita tanya. Welcome guys, Tom. Thanks to hiring us, meow. Oke, okay. We are the CG going bla 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 bla. Oke, okay. Ini kita cek. Oh masih belum bisa ngapa-apaan. Oke, okay, cek di sini. Kitchen board. Ah ini dia, shift chart. Oke, okay, dia jadi chef. Bulldozer, nganting dan sebagainya. Itu bisa kucek gak sih itu skillnya dia? Uniformnya Cook Scott. Mistis, oke, okay. Barbecue service. Oh, ini dari yang kutangkap. Soalnya sebelumnya kan aku apa sebelum udah selesai bikin karakter itu aku ada sempat mancing dulu. Jadi aku dapat oh bisa di sini. Oke, okay. Sekarang aku coba apa namanya rumble fish. Oke, okay. Coba. Nah dia lagi masakin tuh. Oke. Small barrel. Oh, lo kok dikasih small barrel aku tiba-tiba. Halo, thank you. Oh nanti mungkin aku bisa apa bisa minta lagi ke dia mungkin ya. Berbagai servisnya. Oh dia masakin. Oh gitu. Oh, aku kayaknya nggak pernah nemuin ini deh di MH3. Atau aku baru tahu aja. Sorry. Ini kita bisa pesan ya. Powdered cheese, kalkim, oleasin, sulfur, bontako, hopi. Meal A sama meal B. Nggak bisa double lagi. Scalefish, oily, clam chip. Ini apa sih? Chip ya? Order food, coba. Aku nggak terlalu ngerti bagian ini, soalnya aku jarang banget. Loh, onigiri tiba-tiba? Testing normal, oke, okay, aman. Agak gambling nggak ya bagian itu ya? Oke, okay, dia masih masakin apa ikan yang udah aku kasih, rumble fish tadi. Itulah. Oke, okay, kita balik. Anyway, sebelum chef aku ke apa namanya? Ke kebun dulu. Anyway, kalau misalkan bagian ini nge-lag sekali lagi, itu bakalan ku skip. Nanti ku kasih pemberitahuannya deh. Oke, okay, ke sini dulu deh. Kebun. Eh, bentar. Udah kebuka enggak sih? Tunggu. Mas. Renovate. Oh, udah kebuka, cuma tinggal aku apa? Tinggalin aja lagi, tinggal apa ngumpulin poinnya. Field row 1, fishing pier, kayaknya fishing pier bisa lah nih, tau 2000. Oh ya mushroom tree dulu kayaknya, karena belum ada aku di kebunku. Mushroom tree itu 1000, oke. Okay. Ntar apa points change sih bisa beli apa sih? Oh ini, Suiko Jewel, ini buat decoration nggak sih? Oh ya decoration, ternyata masih ada decoration. Iyalah masih ada lah harusnya masih oke okay. Anyway ntar bodies item raw meat kita masukin small barrel raspberry herb supplement brute bone. Oh ya bisa di craft mungkin hot drink tetap biar aku bawa aja. Oke okay. Nanti sini nanti nih buat apa buat mushroom tree nya cuma belum ada. Oke okay, nambang dulu. Siapa tuh dapat yang bagus? Suiko Jewel, bagus. Armor Spear, oke. Okay. Walaupun belum kepake sekarang. Earth Crystal, oke, okay, abis. Abis. Oh ya, aku belum bisa nanam apa-apa ya? Masih kosong ya? Wah, keringatan cuy.
Aku nggak nyanyi kipas angin tapi ya udahlah. Oh ya harap. Ya. Gak ada ininya. Gak ada pupuk ya. Tapi ya udahlah. Harusnya di sini ada dung gak sih? Aku penasaran. Sebelum-sebelum aku main belum nggak pernah dung. Oke, mancing dulu sebelum itu. Eits, langsung dapat. Anjay. Dapat knife marks masker. Knife masker, oke. Okay. Oke, okay, langsung dapat lagi. Ini yang kecil ya, rumble fish ya. Oh, bukan sushi. Kira rumble fish. Yang kecil itu kayaknya rumble fish deh. Oke. Okay. Oh, nah. Ini knife lagi guys sih. Nah, ya knife lagi. Oke, okay, nice. Boleh lah. Tapi kalau misalkan knife dimasak jadi apa ya? Penasaran aku. Oke, okay, yang ini taruh aja. Hook. Oke, okay, sip. Anyway, duitku sekarang berapa ya? Itu, oh maniku 2000. 2031Z. Di bawah weapon ya, di bawah weapon longsword gitu. Masih HR1, kan ini baru bener-bener bikin karakter. Pokenya baru 235. Oke. Okay. Ah, attackku 336 sih. Oke, okay, sisa cuma pedangnya mudah banget rapuh, masih bisa dibilang masih rapuh gitu loh pedangnya. Aduh. Oh ya. Anyway, sini shop ya, sini buat beli-beli item. Ini terus ada buat beli senjata, beli armor. Di sini ada craft senjata sama craft armor. Sama improve juga masing-masing dari tersebut. Oh, sama decoration, ding. Create decoration, attach. Atasnya buat masukin nih, kalau nggak salah. Oh, bisa. Cuma saya nggak punya. Craft. Oh, craftnya kok. Oh, udah kebuka ya? Ya. Ini attack, defense, fight. Fang. Ini buat apa sih? Fellowship, fang nggak punya. Tapi buat apa sih? Ya, nggak ada penjelasannya. Oh, ini ada. Ini kan buat nambah attack. Ini buat nambah defense. Ini bu fine ini ya masih belum, tapi ketahuan sih yang diminusin itu apa? Paralysis-nya diminusin, oke. Okay. Paralysis nambah, poison-nya kurang, oke. Okay. Steadfast ini kayaknya bukan sih. Harusnya yang ini. Nah, ini anti poison ini baru. Fine itu baru kurang. Pep Jewel ini apa? Bisa bikin kita nggak mudah tertidur. Oke. Okay. Antiseptik ini kalau nggak salah buat ini ya, kalau misalkan kita kena stun yang apa namanya itu yang bisa bikin apa nggak bisa nyerang apa ya, ya stun kebanyakan nggak bisa nyerang sih, maksudnya kayak kena lumpur, kena apa dan sebagainya, kena snowball gitu kan. Snowballer ini kan snow resistant. Oke, okay. Tip 2 ini sneak. Oh, ini buat kita nggak bisa ketahuan. Tapi ngurangin apa? Ngurangin kita ngebaca map. Luar biasa. Health-nya nambah 2. Sword sharpener ini buat ini kalau buat apa? Buat kalau misalkan apa namanya? Itu nggak sih? Buat biar bisa apa namanya itu? Apa? Jadi cepat ngasahnya gitu kah? Auto guard ini kayak auto deflect gitu kalau menurutku sih. Throw ini kita lempar sesuatu tuh bisa apa namanya tuh? Bisa tepat sasaran gitu. Entar. Pellet SO ini buat apa? Buat para ini sih. Apa namanya tuh? Buat para gunner. Precision nih harusnya ke bawah ini buat para gunner nih, tapi ini beda sih. Hunger ini buat kalau menurutku ya kayaknya ini kalau pengetahuanku yang dari MH3 kayaknya ini sih lebih kayak apa namanya membuat kita tuh susah lapar. Oke. Okay. Ini barbecue ini buat kita masak apa pakai apa namanya tuh pakai alat yang sering nanti kita bawa kalau misalkan kita beli. Jadi lebih apa namanya? Jadi lebih ini ya. Mungkin aku kurang tahu juga. Anti thief ini buat apa? Buat kita nggak gampang dimaling. Soalnya kalau nggak salah di sini ada maling juga. Backpacking ini buat ini enggak sih? Buat nambahin inventory enggak sih? Entahlah, aku kurang tahu karena belum nyoba. Oh, ini udah punya nih. Emang rekornya apa sih? Oh, knife markle. Alhamdulillah.
Freeze ini ice resistant, inferno tadi buat fire resistant ya, oke. Thunder resistant, heat resistant, oke. Cold resistant, gathering ini buat apa? Buat ngelu apa get apa gather apa item atau apa gitu biar lebih cepat. Whim ini apa kalau nggak salah apapun alat yang kita bawa itu biar nggak mudah hancur atau nggak mudah rusak gitu loh. Kayak misalkan pickaxe, bucknet, apalagi ya? Ya semacam itulah. Fishing ini buat mempermudah kita kayaknya sih kalau menurutku ya, menurutku ini asumsi gue aja karena aku nggak tahu. Fishing ini kayaknya buat apa mempermudahkan kita buat mancing deh, entah berguna di kebun atau di apa di map doang. Fish ini aku nggak tahu. Ini mix such red, tapi kalau nama Profesor Jewelnya apa enggak kayaknya berhubungan kalau misalkan lagi combine-combine deh. Kalau combine-combine itu bisa bikin apa namanya apa sukses rate-nya tuh makin apa ya, makin bagus gitu mungkin. Shot mix-nya aku nggak tahu. Gunnery ini kayaknya buat gunnery doang kayaknya. Udah kayaknya nanti itu doang. Tapi untuk sementara aku mau coba ini satu sih nanti. Tapi aku perlu power set sama kutku scale. Kutku aku belum ketemu. Tak aja kalau gitu. Oke, apa weapon craft? Jadi aku mau crafting untuk weapon iron katana rencananya. Tapi aku butuh mashlet ore, iron ore, carpeten book sama ice crystal. Ice crystal kemungkinan bisa aku dapatkan di map yang tadi. Gitu, map yang tadi. Cuma aku nggak nyari aja. Oke, improve ini buat upgrade. Ini senjata apa punya aku sekarang. Tuh, yang ini senjata aku sekarang bisa aku upgrade jadi large bone dan attack-nya bisa meningkat sampai 432 dan sharpness-nya itu kuningnya itu bro apa bisa lebih panjang. Tapi masih affinity-nya masih 0 ya. Oh ya, salah. Cuma aku butuhin tadi apa namanya itu mystery bone. Brute bone-nya aku udah punya. Mystery bone-nya berarti aku nyari. Kayaknya aku tinggal nyari sih itu. Bisa lah. Tapi apa namanya aku rencananya masih pengen ini sih. Masih pengen apa namanya ini mau craft ini. Soalnya lumayan 400 apa? 480. Walaupun merah-merahnya itu nggak apa sedikit ya. Walaupun merah-merahnya itu sedikit. Cuma nggak masalah udah warna kuning juga kok. Wih. Katanya mirip sama kayak di MH3 Portable sebenarnya. Sama sih ini juga aku main di PSP lah by the way. Oke, nggak ada lagi kayaknya sih. Armor, kalau untuk armor ini pencapaian kutu saat ini. Kan Mafu Hood nih kalau nggak salah aku udah punya yang lagi ku pakai ini kan. Itu kan apa? Cold resistant, protect sama heat resistant kan tuh skillnya. Aku ada rencana buat ambil leader. Leader ini adalah apa shot mixnya bentar ini mana sih. Oh Blademaster sama Gunner itu sama loh. Oke, walaupun defense nya cuma 2 sih tapi aku lebih apa ngincer skillnya sih. Itu ada shot mix, gathering sama throw dan backpacking gitu. Cookingnya tapi di apa diminusin. Cookingnya diminusin anjir. Oke. Rencana aku ini dulu sih. Kalau chainmail ini kalau nggak salah map sama whim, backpacking sama health. Ini mungkin bisa berguna juga sih. Cuma dari ya ini berguna sih. Intinya semua apa namanya semua armor, semua senjata apa semua armor itu kan punya skill masing-masing dan pastinya berguna di apa namanya di keadaan apa keadaan-keadaan tertentu gitu kan. Tapi aku cuma perlu iron ore yang lumayan banyak sama SM monster bone. Smell ya mungkin smell monster bone, cuma ini mungkin beda juga sih nanti untuk apa untuk armor apa kayak apa namanya itu apa plate-nya, gauntlet, sesuai sama link-nya pasti beda. Guys, baca tadi deh. Nah, kan iron ore sama antika pelt. Jadi nanti ku tandain aja apa, ku catatlah beberapa lagi tuh. Oke, udah nggak ada yang mesti ku beli. Ini nggak ada kali ya. Udah nggak ada sih, nggak ada. Sorry teman, lama ya, maaf ya. Ini trader ya by the way. Yang sering bawa dan ya, kadang-kadang kalau misalkan hoki ada yang bagus loh, lumayan. Gameplay, kayaknya aku masih belum perlu sih untuk sekarang. Oke, dah.
Lebih kita save dulu dan kita akan lanjutkan questnya di kesempatan berikutnya. Aku nggak tahu kapan dan aku juga nggak tahu nih video bakalan diedit kapan. Kebiasaan emang. Tapi semoga aja aku bisa ngedit cepet lah gitu. Soalnya aku juga kan apa namanya kerja juga teman. Soalnya aku juga apa namanya tuh, bisa itu kerja juga. Cuma saat ini aku lagi nggak kerja karena lagi disuruh istirahat sama nyokap. Buat apa namanya mending jangan kerja dulu. Mengingat apa namanya kayaknya gara-gara mimisan ini deh. Dan kalau kata temanku sih ini apa pasti apa apa karena kecapean kerja dan sebagainya. Karena kalau boleh jujur apa ya, kalau boleh cerita sedikit, aku dulu apa kalau mimisan itu apa ya, mimisan itu sendiri apa ya, kalau aku mimisan sendiri itu udah lama banget tuh waktu SD. Terakhir kali aku mimisan tuh waktu itu waktu SD. Sekarang mimisan mimisan lagi sekarang. Aduh, gokil juga sih. Tapi thank you teman-teman. Udah anjir 30 menit loh. Padahal kuasa sebentar. Jujur aja kuasa sebentar. Tapi kok 30 menitnya apa coba. Astaga. Tapi udah. Oke teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton video kali ini. Dan sampai jumpa di konten-konten Monster Hunter berikutnya. Aku tuh sementara ku yang ku bisa aja lah ya gitu. Konten yang bisa ku bawain aja lah gitu. Tapi kalau WO tetap nanti bakalan ku bikinin deh. Oke. Kalau gitu nama aku Latif, sampai jumpa, see you next time, and bye-bye.